بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد. Hadirin rahimakumullah, pemirsa pesantren BSA, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini untuk kehidupan manusia. Allazi ja'ala lakumul arda firasha. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan bumi ini terhampar tempat kita berpijak. Jadi penciptaan bumi yang Allah rancang untuk manusia adalah sesuai dengan kebutuhan manusia. Bagaimana sekiranya bumi ini berbentuk silinder atau berbentuk kerucut misalnya, tentu kita akan susah untuk berinteraksi, untuk berpindah, untuk berkendaraan, berjalan, berpergian dan lain sebagainya. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, yang Maha menciptakan, yang Maha dari segalanya, hadirin rahimakumullah, mengetahui apa kebutuhan manusia itu sendiri. Maka bumi Allah jadikan ini tempat berpijak, terhampar. Ini adalah salah satu karunia yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Sang Khalik, Sang Pencipta, menciptakan semua daripada makhluknya, keperluan makhluknya, fasilitas makhluknya, dan apa saja yang berhubungan dengan makhluknya, baik yang nampak maupun yang tidak nampak. Maka hadirin rahimakumullah, kita disuruh untuk berjalan di muka bumi ini untuk membuktikan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ini Maha Kaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya, dialah Allah yang memberikan rezeki kepada semua makhluknya. Famsupi manakibiha wa kulu min rizqih. Kita disuruh untuk berjalan, bertebaran di muka bumi ini, wa kulu min rizqih, dan makanlah daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Sehingga kita yakin bahwa setiap makhluk ini Allah jamin rizkinya. Walaupun seekor cacing yang berada di dalam lumpur, seekor burung yang sedang bertengger di satu pohon, seekor ikan yang sedang berenang di bawah air, dalam air sana, pun Allah Subhanahu wa Ta'ala garansi rizkinya. Dialah Allah Ar-Razik, Allah pemberi rezeki. Wa kulu mir rizqih. Maka diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk memakan, menikmati daripada rezeki yang Allah berikan kepada kita. Maka hadirin rahimakumullah, urusan rezeki adalah urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan urusan makhluknya. Tetapi dialah Allah Ar-Razik, Allah pemberi rezeki. Demikian